Seorang karyawan pabrik hanyut terbawa arus saat banjir melanda kota Cilegon, Banten. Detik-detik korban hanyut hingga menghilang terekam kamera video amatir. Ketegangan terjadi saat seorang pekerja hanyut terbawa arus. Korban terbawa arus banjir yang deras di lokasi pembangunan pabrik milik PT Lotte Chemical Indonesia, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Video ini pun viral di media sosial. Dalam video tersebut juga terlihat sejumlah pekerja proyek berjalan kaki di tengah banjir. Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Grogol di Kota Cilegon diterjang banjir. Air meluap tinggi mengenangi permukiman dan jalan. Gunung Sugi di depan Chandra Asri juga, di depan Indorama, Browen, terus di Jalan Lingkar, dan di sini. Jadi memang tahun ini sangat luar biasa. Ini penyebabnya itu debit air dari hulunya deras, ke hilir ke sini pembuangannya sangat kecil. Banjir terjadi setelah Kota Cilegon diguyur hujan deras semalaman. Banjir mengenangi beberapa lokasi, termasuk kawasan pabrik di wilayah Ciwandan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan.